Tim Buser Polres Sumedang, Jawa Barat terus memburu pelaku pencetak uang palsu bernilai lebih dari 2 miliar rupiah. Polisi menyatakan para tersangka menggunakan modus menyebarkan uang palsu dengan cara menipu sejak tahun 2009. 6 orang tersangka penipuan bermodus penggandaan uang ini ditangkap tim Buser Polres Sumedang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan uang palsu senilai 2 miliar 270 juta. Keenam tersangka ini ditangkap di kawasan Indramayu, Kabupaten Bandung, Kertajati, Majalengka, dan Tasikmalaya. Meski keenam tersangka penipuan sudah ditangkap, namun polisi belum bisa mengungkap pelaku pencetak uang palsu ini, karena masih mengumpulkan keterangan dari para tersangka. Selain mengamankan uang palsu senilai 2 miliar lebih, polisi juga menyita uang tunai asli sebesar 60 juta, dan 6 unit mobil, 3 sepeda motor, serta 15 HP. Jadi kami akan mencoba untuk jauh lebih dalam lagi dari mana dia mendapati upah tersebut. Polisi berjanji akan segera mengungkap pelaku pencetak uang yang telah merugikan banyak orang ini. Sementara itu, keenam tersangka yang sudah ditangkap dijerat dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Husni Nursyaf, Metro TV.